Oh, dilihat dari ketinggian, nah, jalannya bagus. Tuh, kelihatan kan danaunya? Kita lihat dari ketinggian. Nah, ini jalannya bagus kok. Ke arah sana, terus pohon-pohonnya besar. Cuman parkirnya ada di depan sana. Untuk parkir, sisanya kita trekking. Di sini. Terus kita menyusuri sini. Jalannya bagus, bisa dilalui motor kalau ini. Tapi buat mobil kita parkir di depan sana. Kemudian kita trekking. Trekking terus menyusuri ke bawah. Terus sampai di danau itu. Kita lihat kan ada danau. Nah itu danaunya, situ gunung. Oke, mantap. Lanjutkan perjalanan deh. Sampai ke parkiran. Oke, kita naik perahu, oke. Ya dari Mendang Danau situ gunung Agustus 2020 2 Muharram 1441 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hey, assalamualaikum. Ada di mana kita? Kita ada di ketinggian luar biasa nih, ada seribuan MDPL, yaitu ada di lembahan Gunung Gede Pangrango. Ini di danau, danau situ gunung namanya. Ini update terbaru ya, kondisi sekarang danau situ gunung. Indah bukan? Subhanallah, ciptaan Allah sangat luar biasa. Ini kita ada di belahan timur danau situ gunung. Nanti akan kita lihat ke arah sana. Nah, di sana ada belahan barat. Tuh, pengunjung datangnya dari sana. Ya, pengunjung datang dari sana. Kita ada di belahan timur ini. Kita akan susuri danau ini sampai ke arah sana. Kita akan trekking. Ya, menyusuri sedikit-sedikit hutan. Oke, bersama tim saya, Dream Team, sekretaris pribadi. Ya, Ustazah Etikus Kitasari. Masya Allah. Ini ya. Kita sana, yuk. Kita menyusuri. Oke, saya ajak menyusuri teman-teman. Oke. Ini banyak pohon-pohon. Pohon-pohon pandan. Nah, ini sebenarnya di bawah pohon pandan ini, jenis-jenis ini ada banyak berlian. Bisa juga. Ada juga jenis batu mulia. Biasanya pohon pandan yang seperti ini di Afrika sendiri ada black diamond, banyak di bawah pohon pandan ini. Jernih nggak daunnya, apa namanya, airnya? Kita lihat ya. Ternyata jernih sekali teman-teman. Masya Allah ya kafilah waliman robbana makhluk tahadabatilah silhanaka begina wabarakatuh. Ya, banyak pohon pandan. Terus kita menyusuri. Subhanallah, iya rumah. Alhamdulillah. Tuh kondisinya. Masya Allah ya, bagus ya. Kita bisa juga camping di sini nih. Camping, nyari ikan. Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Yuk, lagi. Yuk, kita susuri lagi.